Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman YouTube Joran Bambu 71, semoga sehat semua ya. Dan juga ikannya, mungkin ikan di budik damper, juga ikan di kolam yang lain, tetap sehat semua ya dan sukses selalu. Oke, di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentang budidamber ikan nila di ember 70 liter tebar padat ya. Dan di sini di ember 70 liter saya isi 50 ekor ya. Jadi ini sangat padat sekali, terlihat di gambar seperti ini ya tadi, dan dikasih makan langsung lahap. Ikannya pun lincah ya. Dan ini bagaimana caranya kok bisa seperti ini ya, akan saya bagikan pengalaman saya. Jadi ada beberapa poin penting ya. Pertama adalah tentang perawatan air ya. Perawatan air ya pertama ya. Jadi air yang di sini diusahakan air bersih terus ya, tidak berbau busuk ya. Sebelum air berbau busuk, itu yang dimaksud bau itu bau busuk ya teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya seperti itu, bau apa ya, bau busuk ya, jadi nggak sedap, itu akan mengganggu sekali untuk kesehatan ikannya. Itu jadi kita hindarkan ya, sebelum berbau itu kita ganti dulu airnya ya, sampai seperti bersih seperti ini, jernih ya. Oke, yang kedua adalah poin yang penting kedua adalah pemberian pakan yang tidak berlebihan ya, itu ya teman-teman. Karena pemberian pakan yang berlebihan itu akan mengakibatkan air cepat kotor ya. Karena mungkin nanti ikannya apa pakannya banyak bersisa di ember ini dan akan menjadi amoniak dan berbau busuk ya, itu teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah pemberian gelembung udara seperti itu ya. Jadi pemberian gelembung udara itu sangat vital sekali ya untuk berbudik damper, khususnya nila seperti itu. Itu adalah salah satu cara supaya pasokan oksigen yang ada di ember ini terus ada ya, jadi tidak berkurang ya seperti itu ya. Jadi kita suntikan selang, kita memakai pompa udara atau aerator ya, yang kita masukkan ke dalam ember seperti ini. Dengan demikian akan tercukupi kebutuhan oksigen di dalam ember. Dan kita ketahui karena habitat asli daripada ikan nila itu adalah air yang mengalir atau air deras yang full oksigen ya. Jadi ikan nila juga bisa berkembang biak dan bisa besar di air yang tidak keruh atau tidak kotor atau tidak bau, pokoknya airnya jernih seperti itu, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah beberapa poin penting yang bisa saya terapkan di dalam budik damper ini ya. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa penting ya. Tadi air, perawatan air, jangan sampai bau busuk. Dua, usahakan airnya itu jernih ya dan bersih seperti itu. Dan yang ketiga, pemberian pertambahan oksigen dengan menggunakan, salah satu caranya dengan menggunakan aerator. Dan mungkin ada satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan pompa air yang kita lewatkan dengan filter. Itu nanti di video berikutnya akan saya praktekkan juga dengan pompa air.